Warga Tunggal Ilir dibuat heboh pasalnya ada ular piton di kandang ayam yang telah memakan ternak ayam sebanyak 4 ekor. Beruntungnya petugas damkar cepat mengevakuasi ular piton sepanjang 3,5 meter tersebut. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Beginilah video amatir yang berhasil direkam warga, di mana terlihat personel damkar berjibaku melakukan proses penangkapan ular. Sebab ular piton berukuran panjang 4 meter ini cukup sulit tangkap karena berukuran besar dan licin. Menurut keterangan Mukhtar, pemilik rumah mengatakan, ular diketahui berada di kandang ayamnya pada saat istrinya ingin memberi makan ayam pada pagi hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Ia pun sontak terkejut sebab di kandang ayam tersebut ada ular piton berukuran besar. Tidak ingin mengambil resiko, akhirnya ia menelepon pihak damkar. Hanya butuh waktu 15 menit, akhirnya ular berhasil ditangkap dan diamankan pihak damkar. Asal usulnya juga sih tidak tahu. Yang jelas dia sudah ada di dalam kandang. Dalam kandang, bangun pagi, ular sudah ada di dalam kandang. Dan terjauh ayam yang ada dalam kandang pun sudah mati. Sudah ada lagi. Kan mati sudah ada lagi, berarti sudah masuk ke perut. Berapa ekor ayam gitu bang? Yang kira-kira di mangsa ya? Yang anaknya itu 3, yang induk 1. Kalau kejadian tadi jam berapa tuh bang? Sadar nih, itu sekitar jam 6. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Zulkifli mengatakan, bahwa pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan tersebut, personel damkar yang piket langsung terjun menuju lokasi rumah Mukhtar untuk menangkap ular piton tersebut. Proses penangkapan ular ini dilakukan oleh personel terlatih, sehingga ketika ada ular masuk rumah warga maka akan evakuasi dengan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dari Dinas Damkar mendapat telepon dari warga atas nama Pak Mukhtar dan langsung kita terjunkan personel untuk mengeksekusi ular binatang melata ini termasuk dengan non kebakaran. Jadi kita eksekusi berangkat jam 7 pagi dan telah kita laksanakan penangkapan ular tersebut. Dan alhamdulillah atas kerjasama Dinas Pemadam Personel Dinas Pemadam Kebakaran ini dapat kita laksanakan dengan baik. Dan masyarakat khususnya Pak Mukhtar mengapresiasi atas kerja Dinas Damkar ini. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.